Shalom, Oma Opa, anggota PKLU GPIB di seluruh Indonesia. Salam sehat. Malam hari ini, saya Oma Nining Suharsono, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Eklesia Tuban, Kuta, Bali. Malam hari ini, di dalam program Dewan PKLU, saya dan PKLU membaca Alkitab, akan membaca Alkitab Firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 14 hingga 16 dan merenungkannya sesuai dengan SPU Minggu Pertama Prapaskah Selasa 30 Maret 2021 dengan judul Nilai Manusia yang Direndahkan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tersebut, marilah kita berdoa untuk mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan untuk mohon tuntunan Roh Kudus agar kami dapat membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, bukalah pintu hati kami sehingga kami dapat menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan Matius 26 ayat 14 hingga 16 yang demikian bunyinya. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkannya. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini sesuai dengan SPU Minggu 1 Prapaskah, Selasa 30 Maret 2021. Nilai manusia yang direndahkan. Manusia diciptakan Allah dengan nilai yang tinggi dalam pemahaman serupa dengan Allah. Penciptaan manusia tidak saja menunjukkan bahwa manusia sebagai salah satu ciptaan Allah, tetapi sekaligus memperlihatkan betapa manusia sebagai ciptaan yang bernilai tinggi. Jadi, manusia tidak dapat merendahkan manusia lain. Bukan saja tidak diperbolehkan, namun pada dasarnya merendahkan orang lain adalah merendahkan diri sendiri. Apa yang diperlihatkan dalam pengajaran hari ini yaitu Yudas yang memandang rendah keberadaan Yesus ketika murid lain menyapanya dengan kata Tuhan. Yudas menyebutnya sebagai Rabi. Jika murid yang lain menempatkan Yesus sedemikian tinggi posisinya, maka bagi Yudas keberadaan Yesus lebih rendah. Sebab itu, ketika Yudas menawarkan bantuannya kepada imam-imam kepala untuk menangkap Yesus, Yudas tidak saja merendahkan Tuhan dengan 30 keping perak, tetapi ia juga sedang menghina dirinya sendiri. Pengajaran yang penting adalah tindakan yang mempermuliakan Tuhan hanya terwujud jika dimiliki pikiran yang juga memuliakannya. Artinya, semua tindakan kita bagi Tuhan juga ditentukan oleh seberapa penting kehadirannya Tuhan dalam hidup kita. Manusia bisa saja menunjukkan betapa saleh hidupnya, namun tindakan manusia menjadi bukti apakah ia sedang merendahkan sesama. Peristiwa menjelang kematian Tuhan menunjukkan dengan jelas
bahwa ia sedang menjalani jalan dengan merendahkan dirinya yang akibatnya membebaskan manusia. Dengan pemahaman demikian, maka kita diingatkan agar selalu menjaga diri dengan memperlakukan hal yang baik bagi sesama. Jika kita berbuat baik bagi sesama, maka sesungguhnya kita sedang berbuat baik bagi diri sendiri. Jika kita memuliakan Allah, maka itu berarti kita menunjukkan betapa bernilainya ciptaan Allah. Maju terus bersama Tuhan Yesus, sebab dalam persekutuan dengannya, jerih lelah kita tidak sia-sia. Demikianlah renungan yang kita baca pada malam hari ini. Sebelum kita menutup acara hari ini, malam ini kita berdoa kepada Tuhan, mohon berkat dan tuntunan beliau di dalam kehidupan kita, di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, yang kami panggil dalam nama anakmu Yesus Kristus, pada malam hari ini kami oma opa, anggota GPIB di seluruh Indonesia datang kepadamu untuk mengucapkan terima kasih atas tuntunan firman-Mu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan. Kiranya firman Tuhan mampu menenangkan, menghibur, bahkan menuntun kami untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Pada kesempatan ini kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah mengizinkan Dewan PKLU untuk tetap menyelenggarakan program saya dan PKLU membaca Alkitab sampai saat ini. Kiranya program yang baik ini dapat mempererat hubungan anggota PKLU GPIB di seluruh Indonesia. Kami Oma Opa juga bersyukur kepada-Mu Tuhan yang telah menyertai kami semua tetap dalam keadaan sehat dalam situasi pandemi corona ini. Tuhan, kami mohon kepada-Mu agar pandemi Corona-19 ini cepat berlalu, sehingga kami boleh bertemu tatap muka dan bersekutu kembali di dalam gedung gereja di mana kami tergabung dalam warga PKLU GPIB. Secara khusus kami berdoa bagi Oma Opa yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kesembuhan. Semua doa yang kami sampaikan malam ini, kiranya Tuhan mendengar
dan menjawab sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oma, Opa, demikianlah bacaan firman Tuhan yang dilakukan pada malam hari ini. Kiranya apa yang kita dengar boleh menuntun kita di dalam kehidupan kita sehari-hari dan melaksanakan apa yang menjadi tema di bulanan Februari dan Maret ini, di mana gereja menjadi berkat bagi sesama. Selamat malam. Terima kasih. Tetap semangat, pelayanan, sesuai dan jujur.